Hai, assalamualaikum. Welcome back to Al-Rumi channel. Video kali ini saya nak buat short and swift. Video kali ini sangat-sangat special sebab video kali ini ada dua. Tajuk dia, brand running mana yang paling on point sekali tahun 2023. Dan video kali ini juga saya nak umumkan dua pemenang bertuah entry 50,000 subscriber Al-Rumi YouTube channel dan memenangi kasut Anta Mac 2 dan Anta Atron 2.5. Yes, sir. Kalau anda nak tahu brand running mana yang paling on point tahun 2023 dan siapa pemenang dua kasut ini, bak kata kawan saya yang berada di Port Moresby, Papua New Guinea, don't wait long, subscribe. Yes, sir. Jangan marah, jangan suspend, jangan nervous. Pemenang kita taruh kat ujung sekali supaya anda kena tonton lah sampai habis, bagi chance lah kat saya kan. Sebelum itu, dekat YouTube community saya, saya share link juga dekat Instagram story saya. Saya share beberapa questionnaire lah. Kasut running marathon super shoes mana yang menjadi pilihan anda? Jadi, kalau kita tengok, undian banyak juga. 1,300 votes. Ramailah juga guys. Pemenang dia 42% ASICS Metaspeed Sky 2. Nombor 2, Nike Vaporfly Max Percent 3. Nombor 3, jatuh kepada Adidas 14%. Dan yang last sekali, Saucony Elite. Ini saya pilih berdasarkan semasa lah. Kalau anda tengok, ASICS, Nike memang Adidas yang paling hype lah. Saucony ni salah satu kasut yang saya minat. Tapi kalau anda tengok antara nombor 1 dengan 2 tu dekat-dekat. ASICS dengan Nike tu dia dekat sangat. 42-39%. Tapi nombor 3, Adidas jauh meninggalkan. Bukan meninggalkan, jauh ditinggalkan, minta maaf. Jauh ditinggalkan. Jadi memang ramai suka ASICS. Okay, dan seterusnya, saya buat daily trainer lah. Daily trainer pula, saya listkan 4 daily trainer pilihan saya. Nombor 1, jauh meninggalkan. Ini saya tak tahu nombor 11. Yang baru saya review juga ASICS Cumulus 25, 42%. Diikuti rapat oleh Nike Pegasus 40. Nike ditinggalkan oleh Cumulus. Cumulus ni baru 25 iterasi. Pegasus dah 40, kena tinggalkan. Kemudian jatuh nombor 3 dan nombor 4, New Balance Propel V4 dan Adidas Booster 17%. Kalau anda tengok, ini baru saya buat dua. Saya belum taruh Max Cushioning, kasut Tempo, kasut Ready to Go, banyak lah. Ini indikator dia, anda perasan betul-betul. ASICS mendahului. ASICS nombor 1. Dua-dua kasut ni. Dan yang bottom tu, kadang-kadang kasut yang tak berapa popular sebenarnya. Tapi sebenarnya, brand-brand yang sangat baik. Tapi Adidas, kedua-dua survey ni paling bawah. Jadi justru tu, saya terus pergi kepada brand mana yang saya pernah buat survey untuk tahun 2023 ni dan tak menjadi surprise. Nombor 1 jauh meninggalkan brand-brand lain yang saya letak. ASICS 52%. Jauh gila. Meninggalkan Saucony 14%, New Balance 14%, Nike 14%, Adidas 5%. Come on Adidas, 5% aja. Kalau saya personally tahun ni, saya pilih 3 brand lah. Saya dah share dekat saya punya Instagram sebelum ni. Nombor 1 saya pilih ASICS. Nombor 2, New Balance dan nombor 3, Saucony. Mainly kenapa saya pilih ASICS? Dia tak ada kasut yang sangat hype seperti Nike Vaporfly 3. Which is antara kasut yang saya sangat minat. Tetapi ASICS ni package dia lengkap. Dia ada kasut daily trainer yang sangat baik. Dia ada kasut matte cushioning sangat baik. Dia ada kasut ready to go. Dia ada kasut cover plate sangat baik. Dan dia ada kasut race. Beberapa option range. So ASICS ni, pertamanya Japan telah bangkit lah. Dulu saya terus terang saya pakai ASICS Dynaflight. Punca-punca saya injek dulu. Saya tak sentuh ASICS 2-3 tahun. Sehinggalah baru-baru ini, saya kembali balik pakai ASICS. Dia dah revamp. Maybe dia dah fired kot dia punya designer dulu. Dulu ketat dan sedat, berat kasut-kasut ASICS. Tapi sekarang ni kasut-kasut yang sangat berinovasi. Orang Jepun dia memang buat kaizen, improvement. Dan ASICS tahun 2023 ni, ASICS. Sebab tahun lepas pun, running shoe of the year pun saya pilih Nova Blast 3 ASICS. Okay. Dan ASICS tambahan harga dia kalau banding yang lain, harga dia memang sangat realistik.
tak ada yang melampau-lampau. Kasut-kasut daily trainer dia semua harga RM500. Kasut yang mampu bilik lah. Okay, kemudian brand-brand lain saya nampak seperti Puma, Hoka. Ada banyak lagi lah. Tapi kalau kasut mampu milik yang menjadi pilihan saya semenjak dua tahun kebelakangan ni adalah Anta. Kasut dia memang on point. Anda boleh dapat kasut yang harga RM200 pun ada. Anda pergi dekat JPO lagi murah dan kualiti dia memang marvelous. Okay, Anta. Tapi video sebenarnya saya tak nak tentukan brand mana yang lebih baik. Saya nak anda sendiri komen dekat bawah ni nanti brand mana yang sebenarnya yang meletup tahun ini. Tapi undian dah menunjukkanlah yang Maxic, tapi anda mungkin ada pendapat berbeza. Dan kenapa? Kenapa? Soalan saya seterusnya, Adidas ni nampak macam marketing dia dasar juga sebenarnya. Tapi tak ramai yang pakai. Walaupun dia dah menang Boston baru ni, tapi tak ramai sangat yang pakai. Tak ramai sangat yang minat. Saya dah tengok review-review kat overseas. Terus terang, macam Nike saya kecewa juga. Yang okey setakat ni, Vaporfly je. Saya kecewa dengan Invisible. Pegasus bukan kecewa. Sebenarnya kasut dia okey. Tapi bila iterasi 40-39 tak ada beza banyak pun. Jadi, tak belilah. Saya kecewa dengan Zoomfly 5. Of course, Adidas saya kecewa dengan Boston. Kemudian Ultra Boost, walaupun dia kata Ultra Boost Light, effort yang sangat baik, still berat. Okay, jadi itu pandangan saya. Tinggalkan pandangan anda. Saya tak tentukan mana yang lebih baik. Biar anda yang tentukan. Okay, dan diumumkan dua pemenang. Nanti anda pilihlah salah seorang, ambil salah satu. Yang pertamanya, pemenang free giveaway. Saya pilih YouTube account Hakim Danish 3407. Dia mencadangkan saya berkolaborasi dengan Champ Haziq Hamzah, tajuk motivasi kekal berdisiplin untuk kerap atau setiap hari berlari run streak. Haziq, kalau Haziq betul-betul jadi, kita up lagi nanti giveaway. Terima kasih. Haziq pun salah seorang idola saya. Terima kasih Hakim, cadangan yang sangat baik. Okay, dan yang terakhirnya, cadangan dari akaun Hentais 2487. Saya cadangkan buat Q&A dengan atlet Malaysia yang bakal bertanding suspensi macam Kak Tahira atau Muhaizah. Tajuk maybe macam Q&A atlet suspensi santai-santai, training dan sebagainya. Wah, saya memang dah hitori jumpa Tahira, jumpa Muhaizah nak buat masing-masing sibuk. InsyaAllah kalau ada rezeki balik sukansi, kita buat jemput Muhaizah. YouTube channel Al Rumi buat julung-julung kalinya. Yes, okay. Dan saya ucap terima kasih kepada yang lain-lain yang mencuba cubaan yang sangat baik. Saya ucap terima kasih. Boleh bagi dua je. Kalau tak, semua saya nak bagi kasut. Habis semua kat sini, okay? Alright, terima kasih kepada anda yang tonton sampai habis. Kalau anda suka, tekan butang like. Tinggalkan komen brand mana yang anda suka. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy. Keep fit and keep running. Assalamualaikum.